Nampak muda. Nampak muda. Memang aku laki aku yang muda. Tapi cakap dia tua. Hai korang. Assalamualaikum. Welcome back to Alam Alisha Channel. Oh yeah. Hari ni kita nak potong rambut Alam. Kan dong kan? Long potong kan? Betul. Long pandai ke potong rambut orang? Long ni dah 15 tahun dah. Apa dia? 15 tahun. Kau jangan serupa sangat. Eh betul. Nak macam mana lah? Macam tu lah. Macam tu lah anda. Okay. Eh tak apa dengan ni. So kita nak potong rambut Alam. Tengok macam mana kau pakaikan aku baju ni. Haa, sekejap. Hai. Dah nampak dah ciri-ciri. Nampak dah. Dah nampak dah. Saya ready yang? Tak, tak ready. Ready lah. Dia jenis dia kalau orang potong rambut, ada barber tetap dia je yang boleh potong. Dia tak boleh kalau orang lain. Dia takut. Tak pernah barber peluk aku. Ini barber ke apa ni? Ni barber buta. Mula-mula lah. Ni nak telefon. Nak telefon tu. Itu untuk rambut. Eh tak, ini selalu orang pakai yang aku tengok dekat tu. Kadang-kadang India tu dia buat macam. Banyak mesej ni lah. Tak, kau tahu ke tidak? Tak cerita ni, ini kau punya ke apa? Eh bukan. Allah. Long tahu. Tahu, sabar. Ni, tak nak tahu apa? Muka dia tu, muka Alam dari sama. Tak, tak. Man, kau dah sosok gambar aku, Man. Eko, Eko kena jaga lah, Eko. Eko tak pernah. Nak tanya buka kau ni. Kau dah buka pun tak tahu. Ah, petir datang. Oh. Man, masuk kan? Man! Bismillah. Yang, yang, bismillah. Betul ni? Ah, betul. Bawah. Iyalah. Lama ni. Okey, nak tengok mana. Tak otak kau. Berpeluh-peluh ke aku. Cerita yang nak potong rambut aku sebenarnya siapa? Kau orang bertiga. Aku, aku yang ni. Kau pula? Ha. Oh, okey, kau pro lah. Betul, aku dah 8 tahun. Oh, kau 8 tahun pula. Okey, kau nak buat lah. Tak ada sini. Tak ada sini. Macam mana dia buat? Ini apa ni? Long. Ya, pandang. Aduh. Allahu Akbar. Ni jangan pakai. Okey ah. Kau jangan eksperimen dengan aku. Tak, sekarang ni siapa yang buat? Kau punya pegang kau betul ke tidak? Oh, so Anik tahulah. Oh, Anik tahu ah. Sebab lu dah ajar tadi. Okey. Mampus kalau kau ajar. Tak, kalau kau ajar aku tak jadi. Ni, kau betul ke ni? Boleh. Boleh. Apa ni? Engkau pegang pun macam apa? Macam mana kau pegang tu ni? Angin gerak eh. Batai mu. Siapa angin gerak ni habis copet? Ada ada makanan dalam badan. Okey tak apalah. Kau tolong orang kat tu. Jangan lepak. Jangan lepak. Adakah ini petanda tidak baik? Alamak yang. Banyak-banyak. Okey. Okay. Bawa mana? Jangan. Buat apa kalah? Apa kalah? Apa kalah kira dia? Sakit lah. Wuih, dah terpotong, dah terpotong. Buat dah sains. Paru eh. Buat dah sikit. Buat dah sikit. Sakit buruk sains. Wuih, jangan mati-mati. Mampu tak akan mati kan? Jangan mati, jangan mati. Jauh lah. Ah, okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Ni, ni betul ni, betul. Aiman betul, Bang, eh? Okey, betul. Okey, tengok. Kita tengok hasil dia lah, kejap lagi. Dengan tak ada cermin ni, first time potong rambut tanpa cermin ni. Tanpa cermin. Dengan cerita dalam AI ni, Aiman seorang yang boleh potong rambut. Sebab tu tadi masa yang lain pegang tu, tak percaya aku. So, kita tengok lah hasil Aiman potong kejap lagi macam mana. Ya. Tak kisah. Dan ni kemas. Handsome. Ni Isa yang Aiman yang potong rambut budak-budak ni. First time lah dalam aku punya video ni ada orang potong rambut ni. Wow. Tak pernah lagi. Okay, kalau nak tengok hasilnya kejap lagi, okey? Adik. Dia rekod 70 ke 60.
Korang tengok sekarang ni dengan hujan. Tadi tak hujan, tiba-tiba hujan lebat pula. Ya Allah, betul-betul lah eh. Apakah petandanya ini? Rambut ku sengit ataupun handsome? Rambut yang panjang dekat belakang tu kan? Terpotong. Aku dah ngam-ngam. Aku suruh kau bayangkan je. Bukan aku tak terus. Is okay? Okay. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Cuba kau bayangkanlah kan. Bila baby dah keluar, kau ikat rambut. Tapi aku yang ikan ikatkan rambut baby aku tu. Kalau perempuan, kalau laki aku biar panjang lah. Aku pun boleh nak muka anak aku dan muka kau sikit lah. Aku terharu dia macam tu. Walaupun hati kau kata lain, aku terharu. Tak, aku nak badan dia sihat macam kau. Itu paling penting. Aku tak nak anak aku pun. Nanti cakap mak bapak tak tahu jaga anak. Saya dah handsome dah. Kamu lah tengoklah suami siapa. Okay, tengok hasil. Tak, lagi satu tengoklah siapa yang potong. Kalau nak suruh dua ekor tadi tu, memang tidur lah. Tengok ah, rambut Aiman macam mana. Rambut Aiman. Kali hijau. Oh, lawa. Oh. Macam mana? Babu potong rambut orang tapi dia boleh potong rambut sendiri. Macam mana? Bukan benda tu macam mustahil. Di tepi boleh potong sendiri. Atas tu sahagit lah. Atas aku buat ni. Dia tangan dan lembut. Okay. Eh, tapi susah orang. Nah, susah. Makan masa. Tengok handsome suami saya. Tepi dah botak tu. Saya nak beli apa sebenarnya yang? Ha? Saya nak beli apa? Nak beli apa? Itulah cakap handsome beli tadi. Baru baby je. Oh, okey. Terus handsome? Terus handsome. Kau nak goreng aku ke main? Nampak muda? Nampak muda. Memang apa laki aku yang muda. Tapi cakap dia tua. Terus baba ke tak? Baba. Kau membaba buta. Yang tahu disconnect dengan kenek. Ni ni fit lah, tapi tak terlalu fit. Ha. Ni fit. Yang ni mahal ni kalau nak kata. Mahal lah. Yang mahal yang. Siapa yang nak potong rambut tu boleh panggil Aiman tapi bayar lebih sikit lah. Ma, berapa lama kau dah potong rambut ni? 2 tahun? 10? 8. 5 tahun? Oh my god, jangan bawa Alman. Salah. Ya. Yeah. Walaupun dalam hujan dia tetap menggunakan air dengan lain. Boleh macam bunyi tu. Alam dia tak tahu bentuk rupa gaya dia macam mana sekarang ni. Rambut dia potong apa gaya kan. Ha, dia tak tahu. So dia nak tengok. Sebab kita potong rambut kat luar rumah. Tak ada cermin, tak ada apa. Ha, kita tengok reaction dia. Jangan tutup mata, tutup mata. Okay, buka. Oh, bapak handsome. Oh, handsome kan. Ah! Dia bau lah sekarang. Sebelum ni? Eh, aku lagi. Handsome lagi. Kenapa lain? Kemas, Man. Kenapa, Man? Kak, Aiman tengah cerita si Alam ni tak pernah gunting yang mana-mana barber. Dia pernah gunting tapi dia ada satu je. Kan? Satu kedai. Satu kedai. And dia stick kepada barber tersebut. And Aiman adalah second yang kedua. Macam Alif lebih kurang. So, kita dah challenge untuk Aiman lah. Aiman boleh menangis tak? Apa pendapat? Rek. Ini aku tak boleh rate ni kau. Kepala salon ni power ni. Tak, tadi sebenarnya masa Aiman dia pegang pisau cukur pun dah tahu yang dia ni memang dah biasa buat rambut orang. Cara dia pegang dan dia solid macam tu, lepas tu dia buat balik. So lepas tu dia punya apa, dia pun tak rasa sakit. Tapi apa orang cakap tu, bukan cukur. Tak rasa sakit. So memang betul kisah. Eh, bapak handsome tak apa, aku tak tahu. Aku tak tahu nak handsome yang lain yang dia punya ni. Selalu Alam dia satu bentuk je, gitu je rambut dia. Ni lainlah sikit.
So kalau korang nak foto gambut macam ni, korang boleh DM. Tak nak. Mana dia, Aiman? Tak nak. Sebab Man dia adalah, Aiman adalah YouTuber. Tapi masa sama ini adalah karya dia yang lain. So maksudnya, dia boleh pilih mana yang dia nak. Actually, Bubble ni bagi Aiman satu terapi. So Aiman tak buat benda ni sebagai karya ataupun memang kerja Aiman tak. Tapi handsome macam ni kau tak nak buat duit ke? InsyaAllah satu hari mana ada rezeki kan? Ada rezeki buka kedai terus. Amin. Korang semua boleh follow. Ya. Aiman Noah. Wow. Okay guys, jangan lupa untuk follow, subscribe, like dan juga komen video kita orang berdua. Yes. Dan korang semua jangan nakal-nakal, jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi dalam Alam Alisha Channel. Oh yeah. Bye-bye. Hola.